Tepuk tangan yang meriah untuk Banis. Tepuk tangan yang meriah untuk Banis. Apa kabar semua? Sehat? Semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati Wakil Ketua Majelis Syura Bapak Dr. Ahmad Heriawan atau Kang Aher. Yang kita hormati sama-sama Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu beserta Ibu yang hadir bersama kita. Yang saya hormati Ketua DPP Bidang Pembinaan Wilayah Banten Jakarta Jabar Bapak Ahmad Ruyat sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Hadir bersama kita juga ada beberapa anggota Dewan, Ibu Leida Hanifa Ledia. Salah saya, untung dikoreksi. Ibu Ledia Hanifa, Sekretaris Fraksi PKS, dan juga Ibu Hajah Diah Nurwitasari, Wakil Ketua DPP Bidang Perempuan dan Ketahanan. Hadir bersama kita yang tadi memberikan sambutan pertama, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Bapak Dr. Haru Suandaru. Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Didi Agus Triwiono. Yang saya hormati para caleg, para pimpinan PKS, DPTW Jabar, DPTD, DPC, se-Jawa Barat, para anggota, para simpatisan, dan juga para pimpinan dan anggota relawan di Jawa Barat, serta bersama kita juga jajaran keluarga besar Pemuda Pancasila. Dan hadirin sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk mengirimkan pesan kepada kita, kepada diri kita sendiri, dan kepada masyarakat luas, bahwa di Jawa Barat sedang bergerak dengan rapi barisan mendorong perubahan untuk keadilan bagi Indonesia. Begitu banyak yang hadir dengan kedisiplinan menggambarkan semangat bahwa kita akan sama-sama menyongsong Indonesia yang lebih maju dan lebih adil, dan itu semua akan menghasilkan persatuan yang kuat bagi kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar perubahan, maka kita bicara tentang perubahan yang menginspirasi untuk kebaikan. Kita ingin apa yang menjadi kekhawatiran dan problem di masyarakat bisa kita bereskan sama-sama. Amin. Harga-harga yang mahal. Betul Ibu-ibu. Harga pangan murah apa mahal? Mau diteruskan atau dirubah? Jadi ketika kita bicara perubahan, ingat nih, harga kebutuhan pokok mau dibiarkan terus mahal atau pengen murah? Murah. Kalau mau diteruskan, jangan ada perubahan. Kalau mau jadi murah, mari kita dukung perubahan insya Allah dari harga pangan murah menjadi harga pangan yang terjangkau. Kita mau yang murah. Kemudian kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau sakit ke rumah sakit, jadi sembuh atau jadi miskin? Sembuh. Iya, banyak yang datang ke rumah sakit bukannya sembuh tapi malah miskin. Nah, kita ingin itu mau dirubah atau didiamkan saja? Dirubah. Kita ingin merubah. Kita ingin rakyat kita terjaga kesehatannya. Setuju? Setuju.
Dan kalau sakit, maka negara hadir memastikan mereka bisa sembuh dengan baik. Amin. Bapak ibu sekalian, anak-anak muda kita banyak yang sudah lulus SMK, lulus kuliah, tapi sulit lapangan pekerjaan. Betul. Sulit apa? Betul. Sulit lapangan pekerjaan. Mau diteruskan sulitnya? Mau diteruskan sulitnya? Jadi perlu apa? Perubahan. Perlu apa? Perubahan. Jadi kita perlu perubahan. Kita insya Allah siapkan lapangan pekerjaan sehingga yang sudah sekolah, yang sudah kuliah, mereka bisa bekerja dengan baik dan sejahtera. Ibu bapak sekalian, ketika anak lahir, ayah dan ibunya ingin anak ini tumbuh besar, bisa sekolah, dan kelak menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga bangsa. Betul? Betul. Tapi bangku sekolahnya tidak cukup. Betul? Betul. Makanya rame PPDB nih sekarang. Iya, betul. Zonasi, Pak. Betul nggak Pak Bicara? Betul. Merugikan. Jadi, akar masalahnya apa? Akar masalahnya jumlah bangku SD kelas 1, jumlah bangku SMP kelas 1, SMA kelas 1, jumlahnya tidak sama. Betul? Betul. Mau dibiarkan terus atau diubah? Diubah. Mau dibiarkan apa diubah? Diubah. Karena itulah insya Allah pendidikan menjadi prioritas utama. Biarkan setiap anak yang lahir di tanah ini, mereka mendapatkan kesempatan pendidikan berkualitas hingga tuntas. Jadi Bapak Ibu sekalian, perubahan ini bukan tentang orang. Bukan tentang orang saja. Kalau periode pemerintahan sudah selesai 2024, pasti akan terjadi perubahan orangnya. Tapi yang kita harus lakukan adalah perubahan kebijakan. Kita ingin Indonesia yang adil, karena Indonesia yang adil memberikan kesempatan kepada semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tanya mengapa kita berkumpul di sini, kita ingin terjadi keadilan sosial bagi Indonesia. Kita ingin keadilan sosial bagi Indonesia. Itulah perjuangan kita. Kita ingin perubahan menghadirkan perjuangan menghadirkan kata kuncinya keadilan. Dan partai yang kita sama-sama berada hari ini adalah partai lengkapnya apa? Ulangi. PKS. PKS. Kita ulangi lagi. Partainya apa? Partainya apa? Kurang keras. Kurang keras. Kurang keras. Apa partainya? Tepuk tangan buat kita semua. Ibu bapak sekalian, ketika kita berjuang tidak mungkin hanya eksekutif saja. Betul? Karena itu harus sama-sama. Insya Allah seperti disampaikan Pak Presiden tadi, Pak Sayu tadi mengatakan bahwa harus dua-duanya kita ikhtiarkan. Siapa yang kita dorong Presiden? Apa partainya? Siapa Presidennya? Apa partainya? Dua-duanya harus maju kuat. Insya Allah perubahan akan bisa terjadi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita ingat-ingat perubahannya bukan soal orangnya saja, tapi bicara tentang kebijakan. Kita ingin insya Allah harga pangan yang murah, kesehatan yang terjamin, lapangan pekerjaan yang luas, pendidikan untuk semua. Saya ulangi, satu, pangan yang lapangan pendidikan langin, satu, pangan yang dua, pekerjaan yang luas,
3. Lapangan 4. Oh, sekali lagi. 1. Lapangan yang kesehatan. Lapangan 4. Ah, 4 itu kita dorong sama-sama. Untuk Jawa Barat, untuk Indo. Biiznillah kemenangan akan diantarkan kepada kita. Yowes sekalian, hari ini Bapak berkumpul bersama-sama di bawah terik matahari pagi yang menyehatkan. Dan Bapak Ibu sekalian bisa nanti mencatat. Bapak Ibu, hari Sabtu hari ini ada banyak pilihan untuk Ibu. Ada banyak pilihan untuk Bapak. Bisa berada di rumah santai-santai. Bapak Ibu tidak memilih santai-santai. Bapak Ibu memilih untuk datang ke sini, bergerak bersama, mendorong perubahan, menghadirkan keadilan. Bapak Ibu bisa sampaikan, catat baik-baik. Saya menyaksikan beberapa dari di sini membawa anak-anaknya. Mereka melihat dari dekat perjuangan orang tuanya. Dan Bapak Ibu nanti bisa katakan, di tahun 2023, 2024, saya bukan penonton yang diam di samping. Saya adalah orang yang memilih untuk bergerak bersama. Memilih untuk turun tangan langsung. Memilih untuk menjadi bagian dari yang mendorong perubahan. Itu bisa Bapak Ibu sampaikan kepada anak cucu nanti. Ketika Indonesia berubah, ayahmu, ibumu bukan penonton. Ayahmu, ibumu adalah penggerak perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.